ambang batas dan apa threshold itu tidak dirubah, maka Mas Pram Bang Dul tidak bisa mencalonkan. Mas Pram dan Bang Dul adalah hasil putusan Mahkamah Konstitusi dan ini adalah produk demokrasi. Anda bisa bayangkan semua, teman-teman bisa bayangkan, kalau kemarin MK tidak membuat putusan yang merubah threshold, maka Jakarta hanya diberikan sajian menu calon tunggal. Melawan kota kosong. Hadirnya Mas Pram dan Bang Dul menjawab kegelisahan gerakan Indonesia Darurat yang besar itu, yang hampir menggulingkan Senayan, hampir menggulingkan Gedung Bundar, itu menghasilkan yang namanya Pramono dan Rano Karno. Kita terima kasih semua kepada adik-adik mahasiswa, kita terima kasih semua jaringan aktivis yang ada di Jakarta, kita terima kasih semua pada senior 98 yang kemarin ikut turun semua ke DPR. Mereka memperjuangkan hak demokrasi yang hari ini Jakarta bisa menghasilkan beberapa calon, masyarakat Jakarta bisa diberikan beberapa menu untuk dipilih. Salah satunya adalah Mas Pramono dan Bang Dul Rano Karno. Hari ini kita, Jakarta diberikan hak demokrasi yang terafiliasi dengan Pram dan Rano Karno. Kita harus tangkap itu, kita harus kawal ini, dan kita hantarkan menjadi pemenang Pramono dan Rano untuk Jakarta 2025 dan sampai 2029. Amin. Kita akan bisa berdiskusi panjang dan lebar. Ada Bang Ciko di sini sebagai jubir secara resmi ofisial. Nanti kita minta Bang Ciko juga memberikan pengarahan dan juga penguatan kekuatan spirit mental kita sebagai tim. Sekali lagi, kita sebagai tim, tidak lagi sebagai pengamat, tidak lagi sebagai simpatisan. Yang namanya tim punya tanggung jawab untuk membuat gelombang besar dukungan kepada Mas Pramono dan Bang Rano Karno. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita pergikan salam kebangsaan kita untuk menambah daya gebrak semangat kita. Mereka! 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 Mereka!